nih, untuk mesin oven serbaguna kapasitasnya ini adalah 501 pintu ya, tipe gas. Terus ini ada mesin pemanas ruangan tipe medium blower tipe listrik. Nah, mau tahu nggak sih untuk lebih detail atau ya lebih detail dari review aku kayak ini kayak gimana? Nah, jangan lupa kalian subscribe dulu ya YouTube channel kami di bawah sini. Nah, okay guys, aku review untuk mesin pemanas ruangannya terlebih dahulu ya. Untuk mesin pemanas ruangan kali ini tuh tipenya tipe listrik. Nah, untuk materialnya ini menggunakan full stainless, jadi mudah dibersihkan untuk nantinya. Terus ini sudah dilengkapi dengan komponen panelnya juga. Untuk komponen panelnya ini kami juga mempunyai, ada yang pertama nih guys, pertama ada tombol saklar. Terus untuk sebelahnya juga ada thermo control, dan sebelahnya lagi ini ada timer. Nah, untuk tombol saklar ini fungsinya sebagai apa sih? Untuk tombol saklar sendiri fungsinya sebagai penyalaan dan mematikan mesinnya. Nah, terus untuk thermo controlnya ini sendiri fungsinya sebagai suhu ya, nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Terus ini juga ada timer, timer ini fungsinya sebagai pengaturan waktunya, nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan juga. Terus ini juga ada stiker dan kode mesin kita. Oh ya guys, untuk mesin pemanas ruangan tipe medium blower tipe listrik ini ya, untuk bagian depannya sudah dilengkapi dengan kasa expandednya. Terus ini juga ada pelindung dari elemennya, kayak gini ya bagian depannya, kelihatan nggak sih? Nah, kayak gini. Terus di elemen ini di belakangnya juga ada blower. Juga ada blower guys, nanti ini tempat tersalurnya dari elemennya, kayak gitu ya untuk blowernya. Nah, untuk pemanas ruangan ini wattnya ini yang diperlukan berapa sih? Untuk wattnya sendiri dari pemanas ruangan ini adalah 5000 watt ya guys. Terus untuk ukurannya sendiri berapa sih panjang lebar kali tingginya ya? Untuk panjangnya ini 40 cm, untuk lebarnya adalah 80 cm, untuk tingginya sendiri adalah 45 cm. Untuk pemanas ruangan ini sangat cocok ya buat mengeringkan, yang pertama pemanas ruangan dong, untuk yang kedua pengering pakaian, untuk yang ketiga pengeringan serbaguna. Nah, selanjutnya untuk kapasitas ruangan yang diperlukan mesin ini berapa sih? Untuk kapasitasnya ya, ukurannya itu 2 meter kali 3 meter kali 3 meter ya guys. Nah, lalu kelebihan dari mesin pemanas ruangan ini sendiri apa sih kelebihannya? Untuk yang pertama ini kelebihannya, materialnya kan menggunakan full stainless, jadi mudah dibersihkan. Terus untuk selanjutnya, mesin pemanas ruangan ini tuh menggunakan pemanasan listrik, jadi mudah ya untuk cara operasionalnya. Lalu untuk yang ketiga, harganya ini sangat terjangkau guys. Nah, untuk mesin pemanas ruangan ini tuh juga sangat fleksibel ya, mudah ditempatkan di mana saja. Lalu mesin pemanas ruangan ini tuh pemanasannya bisa custom guys, kalian bisa custom tipe gas ataupun tipe listrik. Nah, kami juga menyediakan garansi 1 tahun all spare part. Oh ya guys, sekarang aku review untuk mesin ovennya ya. Tadi kan aku sudah mereview dari mesin pemanas ruangannya. Oke, ini untuk yang pertama. Materialnya ini kan menggunakan full stainless, jadi mudah dibersihkan untuk mesin ovennya. Ini juga ada komponen panelnya. Komponen panel ini ada tombol saklar nih guys, terus ada timer, nah terus ada thermo control dan lampu LED indikator. Lalu ini untuk bagian depannya ya, ini materialnya full stainless dan juga dilengkapi dengan handle. Handlenya kayak gini. Terus ini bagian dalamnya nanti juga terdapat fan atau air hose sendiri, fungsinya sebagai sirkulasi udara ya yang terdapat dari mesin ovennya. Terus ada juga kasa perforasi. Kasa perforasi ini fungsinya sebagai pemerataan suhu panas. Oke, untuk customer kali ini ya, mereka itu custom untuk bentuk loyangnya. Bentuk loyangnya nanti aku kasih tahu kayak gini bentuknya. Kasa perforasi ya guys. Oke, setelah aku mereview dari mesin oven ini sama pemanas ruangannya, aku langsung aja ya bikin tutorial atau cara operasionalnya kayak gimana sih. Untuk yang pertama ini, aku langsung aja ya bikin tutorial dari mesin pemanas ruangannya. Untuk yang pertama, tancapkan steker pada arus listrik ya. Nah, selanjutnya atur di timernya ini sesuai kebutuhan aja ya guys. Kayak gini, selanjutnya atur di thermo controlnya juga sesuai kebutuhan. Nah, langsung nyalakan tombol saklar. Kayak gini, mesin ovennya. Nah, ini mesin pemanas ruangannya sudah menyala ya. Nah, selanjutnya aku bikin tutorial di mesin ovennya ya. Untuk mesin oven ini, yang pertama kalian bisa siapkan selang regulator dan gas LPG-nya juga. Nanti kalian tancapkan ya ke gas LPG-nya kayak gitu. Untuk selanjutnya, kalian bisa atur di timernya ini sesuai kebutuhan aja ya guys. Nah, lanjut, kalian atur di timernya ini sesuai kebutuhan juga. Kayak gini. Nah, selanjutnya atur di thermo controlnya sesuai kebutuhan juga. Lalu nyalakan tombol saklar. Nah, maka mesin sudah berjalan. Oke, nah setelah kalian menggunakan mesin oven sama mesin pemanas ruangan ini, jangan lupa ya kalian matikan untuk tombol saklarnya.
Nih kayak gini. Nah, maka mesin bisa digunakan kembali. Lanjut ya di ini, di mesin ovennya aku matikan juga. Sudah deh. Oke, terima kasih sudah menonton video dari kami. Nah, ini ada mesin oven sama mesin pemanas ruangannya tadi ya. Aku kan sudah review dua-duanya. Nah, menurut kalian ini seperti apa sih guys video review aku tentang mesin-mesin ini ya? Terus jangan lupa kalian komen juga di bawah sini. Like juga dan subscribe juga YouTube channel ini. Tunggu video kami selanjutnya. Bye-bye.